Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back to my channel, Faru Serenity. Oke guys, kali ini kita akan meliput salah satu keseharian dari anak-anak muda yang ada di desa Ulurulum ini. Salah satunya keseharian mereka dalam mengolah bola di lapangan hijau. Penasaran seperti apa videonya? Tetap stay di video ini sampai selesai. Desa Ulurulum selain memiliki potensi wisata dan cagar budaya, ada sisi lain yang perlu diangkat ke publik, bahwa Desa Ulurulum ini juga masyarakatnya memiliki potensi, yaitu memiliki minat dan bakat dalam berbagai aspek, salah satunya dari segi olahraga yang ada di desa ini guys. Dan di sore hari ini saya akan meliput keseharian mereka dalam mengolah si kulit bundar di lapangan hijau. Ini dia guys, bisa disaksikan langsung. Dan dari generasi dulu hingga sampai ke generasi saat ini, olahraga bola kaki sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Ulurulum. Di kesempatan ini, konten saya agak sedikit berbeda dengan konten-konten saya yang sebelumnya, dan kali ini saya akan meliput keseharian dari anak-anak remaja yang ada di Desa Ulurulum ini untuk melihat skill mereka dalam mengolah si kulit bundar di lapangan hijau guys, baik skill secara individual dan skill mereka secara tim. Dan ternyata skill mereka dalam mengolah bola baik secara individu atau secara tim masih alami banget dan gak kalah menarik, gak kalah saing dengan skill pemain bola yang telah terlatih atau boleh dikatakan sudah profesional guys. Melihat keseharian dari para remaja yang ada di desa ini, saya pun merasa kagum karena berbeda dengan para remaja di kota yang kesehariannya mungkin lagi pengen di mall atau pengennya berada di tempat keramaian atau mungkin juga dengan kesibukan mereka yang lain seperti bermain gadget. Hal ini berbeda dengan para remaja di Desa Ulurulum ini guys. Walaupun dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai, juga keterbatasan perlengkapan alat olahraga berupa sepatu, kaos kaki, dan juga bola, namun itu bukanlah suatu halangan untuk mematahkan semangat dari anak-anak remaja yang ada di Desa Ulurulum ini dalam mengeksplor minat dan bakatnya dalam mengolah si kulit bundar di lapangan hijau guys. Bye.
Demikian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya Farus Raditya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.